Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Bambu Dongkel. Saya Surini, saya akan mencoba berburu lagi Mas Bro ya. Ya ini lokasinya masih tetap di Cura-Cura. Oke. Nanti mendapatkan bahan seperti apa? Ya saya gak sendiri Mas Bro, ditemani yang mempunyai channel Jaya Bonsai. Oke, langsung aja saya cari yang mempunyai channel Jaya Bonsai. Ini sangat ekstrim sekali. Ya itu rupanya di atas. Ya. Yang mempunyai channel Jaya Bonsai ya itu rupanya. Oh. Mendapat krakas. Mendapatkan bahan bonsai krakas rupanya ya. Akan saya coba lihat seperti apa mendapatkan bahan bonsai krakasnya Mas Bro. Rupanya sangat meliuk-meliuk sekali Mas Bro ya. Wah, motifnya ini bisa disambung dengan sianci atau milter ya Mas Bro. Ya ini. Yang mempunyai channel Jaya Bonsai yang mendapatkan Mas Bro ya. Rupanya di sebelahnya itu ada juga, nanti kalau motifnya agak lumayan keren akan saya coba ambil Mas Bro. Ya itu di atas, akan saya coba lihat. Ya ini juga ada. Mantap sekali Mas Bro ya. Ternyata di atasnya juga masih ada Mas Bro. Ternyata masih banyak Mas Bro ya. Ini rupanya sudah dikorek-korek ini ya. Mantul sekali ya ini. Akan saya coba ambil nanti motif-motif bahan bonsai krakas ini kurang lebih seperti apa Mas Bro. Sangat mendol-mendol Mas Bro ya motifnya. Langsung aja proses pendongkelan. Udah kena ini rupanya ya bahan bonsai krakasnya. Wah, ketinggalan saya ini Mas Bro. Oke. Lanjut proses pendongkelan Mas Bro biar cepat diangkat juga ya.
Oke mas bro, akhirnya kena juga ya bahan pocek krakas ya, seperti ini. Langsung aja saya bawa turun. Eh bang, bawa turun bang, melorotnya bang. Oke mas bro, setelah keangkat bahan pocek krakas motifnya seperti ini mas bro ya. Oke, sekarang saya coba potongin. Gimana bro? Oke mas bro, setelah batang-batang atau ranting-ranting yang gak pakai saya buang, hasilnya kurang lebih seperti ini bahan bonsai krakas ya, motif tertiup angin mas bro ya, sangat-sangat keren sekali ya. Ya saya gak sendiri mas bro, ditemani yang mempunyai channel Jaya Bonsai mas bro ya, ini yang mendapatkan bahan bonsai krakas juga mas bro, motifnya ya sangat-sangat istimewa juga ya. Mantap sekali mas bro ya, pendapatan sore kali ini. Oke mas bro, perburuan sore kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video kita-kita ini mas bro ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nanti biar tidak ketinggalan video-video yang lebih bagus atau bagaimana mas bro ya, dari kami ini. Berkat dukungan kalian sahabat-sahabat atau teman-teman yang ada dimanapun, channel kita-kita ini bisa cepat sukses mas bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.